Hai, inilah ikan-ikan yang cocok buat tankmate ikan cana. Pada dasarnya, ikan cana merupakan jenis ikan predator yang bersifat teritorial. Meskipun ikan ini adalah ikan predator, bukan berarti kita harus menempatkannya sendirian di dalam tank, karena ikan yang satu ini mempunyai sifat yang sangat tenang dan cenderung sering berada di dasar akuarium. Maka ikan ini akan lebih indah jika diberi teman atau diberi tank mate. Ikan apa saja yang cocok dicampurkan dengan ikan cana ini? Berikut adalah jenis-jenis ikan yang cocok dijadikan tank mate untuk ikan cana. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar dunia ikan. Yang pertama adalah ikan mainfish atau ikan angelfish. Ikan ini merupakan ikan hias air tawar yang berasal dari keluarga Chilchid. Ikan mainfish ini adalah salah satu ikan yang sangat populer dan sangat digemari di kalangan para penghobi ikan hias. Ikan ini berasal dari Sungai Amazon, Amerika Selatan. Ikan ini tergolong ikan yang sangat tenang. Ikan ini mempunyai beberapa jenis, dan ikan ini sangat cocok dicampur dengan ikan cana karena ikan ini berada di bagian atas, sedangkan ikan cana cenderung berada di dasar air. Yang kedua adalah ikan rainbow. Ikan rainbow ini memiliki beberapa jenis endemik di Danau Papua. Di luar negeri, ikan ini dikenal dengan nama ikan rainbow. Ikan pelangi asal Irian Jaya atau Papua ini merupakan ikan yang sangat cantik, mempunyai warna-warni yang indah. Ikan ini akan sangat cocok jika digabungkan dengan ikan cana. Yang ketiga adalah ikan lemon. Bagi pecinta ikan hias, ikan lemon bukanlah hal yang baru. Selain namanya yang unik, ikan ini juga memiliki karakter menarik, seperti sifat kejailan dan keagresifannya. Jika berniat untuk memelihara ikan ini, harus mengetahui jenis-jenisnya terlebih dahulu. Ikan ini memiliki banyak sekali jenis. Meskipun ikan ini agak jahil, tapi ikan ini sangat cocok dijadikan tank mate untuk ikan cana. Karena memiliki teritori masing-masing, ikan ini tidak akan menjahili ikan cana kita. Yang keempat adalah ikan ramirezi, dikenal dengan nama ramirezi, merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang akhir-akhir ini cukup populer di dunia penghobi ikan. Ikan ini adalah salah satu ikan endemik di Sungai Orinoco, dan ikan ini masih satu jenis dengan ikan cilcid. Bentuknya yang unik serta warnanya yang menarik membuat ikan ini cocok digabungkan dengan ikan cana sebagai tank mate. Kemudian adalah jenis-jenis cilcid apapun ini sebetulnya cocok untuk digabungkan dengan ikan cana, karena ikan cilcid ini bukan termasuk ikan yang jahil serta memiliki ketenangan. Saat ini cilcid menjadi salah satu ikan hias air tawar yang cukup populer di dunia karena memiliki daya tarik tersendiri, terlebih pada bentuk tubuh ikan dewasanya yang proporsional, tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Memiliki corak yang berwarna-warni pada tubuhnya menjadikan ikan jenis cilcid ini kini sangat digemari oleh para penghobi ikan, dan beberapa dijadikan tank mate untuk ikan cana.
Oke, teman-teman, demikian adalah ikan-ikan yang cocok untuk tank mate bagi ikan cana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengikuti terus update-update video tentang dunia ikan.